tanjakan ke laut. Menyelam sama adik-adik. Siapa tuh? Ya. Lupa. Ya, posisinya. Sekarang kira-kira ini saya minta pendapat. Kenalin namanya Ade. Ade, di bawah saya dulu Bendi. Oke, lanjut. Oke, kemudian istrinya Pak Imam. Oke, lanjut. Nah, sekarang lihat. Untuk yang Evan. Dah, ambil regulatornya. Enggak usah ngadepin nasi itu. Ada kenalan dia. Oh, pernah juga. Pernah apa penyelam? Penyelam, coba. Kalau pernah udah siap dong jadi atlet. Kalau pernah nggak siap jadi atlet dong. Kan ada atlet selam. Atlet selam, wah keren-keren. Iya. Pagi ini kita mau nyelam di mana, Pak? Pagi ini di perempatan Penutukan. Oh, apa daerahnya kayak apa, Pak? Punya bagus kan. Teluk ya? Bukan teluk. Hampir mirip sama di sini, cuman dia aksesnya tidak bebatuan, pasir. Pasir. Oh, itu soal untuk pemula. Pemula ya. Biasanya dipakai untuk yang open water baru ya. Nah. Oh, biar enggak ngerusak karang ya. Oh, ya. Oke. Okay. Dengan Bapak siapa? Saya Made Yudi. Lingkaran. Kita senam pagi dulu. Senam pagi dipimpin dengan Pinky. Lama sekali itu hitung 1, 2, 3 sampai 10. Makanya muter, jangan di tengah, bikin lingkaran. Nah, jadi ngitungnya gantian. Puluh lah. Eh, 8 ya?
Ini penyelam kebun kelapa. Jangan ditepuk. Beda lah. Kita mau diving dan kita ke arah laut. Lautnya siapa namanya? Andy. Dari SMP apa? Dari SMK 17. Aduh, gimana perasaannya kalau mau nyebur sekarang di sebelum nyebur? Deg-degan ya? Aduh, ya kita lihat ya. Nanti kita bicara pengalamannya gimana ya. Oke, silakan lanjut. Nah, ini dengan siapa nih? Dengan Cak Seri di sini. Oi. Mau ke sawah apa mau kemana? Oh, mau ke sini. Dengan mak siapa? Siapa nama? Nyaman udah. Berry. Iya, dari Jakarta. Iya. Sama anak-anak nyebur. Iya. Sama berapa? Ini beach entry. Kita turun dari pantai dan cuacanya agak bergelombang. Jadi siap dengan maskernya. Regulatornya, yuk masuk. Tar, itu siap-siap di situ, siap-siap. Terus, ayo, kakinya kayak kotak, deh. Ayo. Thank you.
Thank you.